Halo guys, kembali lagi dengan saya Kamoji. Oke, kali ini kita akan bermainkan Stickman lagi ya, part 4. Oke, terima kasih buat yang sudah komentar ya, Sasuke fans. Bang, itu ada Luffy kah di gamenya? Kalau ada, pakai bang. Dan semangat, makasih ya buat Sasuke fans udah berkomentar di channelnya Kamoji. Dan satu lagi buat yang udah komen ya, buat Fatiah Sans 123, wah Naruto. Terima kasih buat kalian sudah berkomentar di channelnya Kamoji di part 3 ya. Buat kalian yang mau komentar lagi di part 4 ini ya. Oke, kali ini kita menggunakan mod ya adik-adik, dikarenakan ya kan susah juga sih mendapatkan hero-hero dan diamondnya tuh lama. Jadi kita aja menggunakan mod aja ya. Sini saya menggunakan Luffy level 30 dikarenakan minta oleh fans Sasuke. Oke, langsung saja kita melawan Turyu ya. Turyu menggunakan 2 pedang. Jadi fight. Oke, kita di sini melawan 2 pedang ya. Us, belum apa-apa dia udah menyerang. Kita secara dulu, kita skill 1. Langsung kita tonjok-tonjok aja dia pentalkan. Langsung secara skill 2. Oke, mental dia. Kita deketan, kita tonjok-tonjok lagi. Oke, di sini kita isi cakra ya biar penuh. Us, dia langsung menggunakan skill 1, kita tonjok-tonjok biar pentalin. Kita isi cakra. Anjir, ini pengguna pedang 2 ngocol juga ya. Saya isi cakra. Ditendang weda. Lihat, cok. Saja kita menggunakan gila ditendang lagi. Oke, kita pakai tonjok-tonjok ya. Kita isi cakra. Kita skill 2. Kita tonjok lagi, tonjok. Kita tonjok, dia menggunakan tameng ya. Kita tonjok, pentalkan. Kita isi cakra skill 2. Dia menggunakan tameng ya. Gak keren banget ini ya, penggunaan 2 pedang. Oke, kita tonjok lagi. Angkatan laut menggunakan 2 pedang. Kita tonjok, pentalkan skill 2. Pentalkan skill 2. Begitu ya, coy. Supaya cepat mati. Lihat, coy. Damage-nya itu nggak ngotak ya. Padahal kita levelnya level 30, tapi damage-nya itu nggak ngotak sekali ya si Santorio ini. Torio ya, pedang, kedua pedang ya. Langsung saja kita skill 2. Tonjok lagi, kita tonjok-tonjok, pentalin lagi, kita menggunakan skill 1. Pentalin lagi ya, karena hati-hati, untung saja aku menggunakan, ya tameng ya, untung saja, skill 2 ya kan, pentalin lagi, skill 2, pentalin lagi, skill 2, mati nanti juga. Darah kita sedikit lagi coy, apakah kita akan bisa menang? Oke, langsung saya skill 2, oke, di sini aku menang, KO. Ya, si Chini, Nitorio kalah oleh Luffy. Victory. Oke, langsung saja kita melawan bos Nami ya. Langsung saja kita masuk ke dalam game ya. Oke, ready fight. Dia belum apa ya, dia nunjuk ya. Kita tameng dulu, kita pentalin dulu aja, pentalin dulu. Langsung isi cakra skill 2. Nah, seperti itu. Isi cakra lagi buat nanti skill 3 atau skill 2. Oke, tonjok-tonjok. Skill 2 lagi. Oke, pentalin lagi, tonjok lagi. Jadi kalau misalkan mental balik lagi kita tonjok skill 2. Tonjok skill 2 gitu kan. Wah, dia berubah ya menjadi Nami ini, Nami apa tuh? Nami Skype ya. Oke, kita tunjuk lagi ya, mental lagi, kita tunjuk-tunjuk lagi. Oke, seperti itu ya coy. Dia menggunakan skill 1 ya. Kita emot-emot dulu ya, tunjuk lagi ya. Cakra. Dia nendang tapi nggak ada damage coy. Nggak mental kita ya. Tunjuk-tunjuk lagi ya, skill 2. Dia berubah lagi, kok ini Nami-nya asal perasaan bos Nami ini lemah sekali ya lawan Luffy. Ya memang lah Luffy ini kuat sekali ya coy. Kalau misalkan lawan Kroco seperti Nami ya, walaupun Nami itu bos ya, KO win. Oke, di sini kita mendapatkan box. Apakah isinya? Kita buka, kita mendapatkan diamond sama apa itu? Atau Vegeta kayaknya. Victory, di sini kita darahnya di bawah 50% ya melawan bos Nami. Oke, kita mendapatkan merah. Ternyata kita mendapatkan Goku rambut merah coy. Oke, videonya sampai di sini dulu ya adik-adik. Terima kasih yang sudah sampai nonton sampai habis. Walaupun ini channelnya masih kecil ya, bantu saja Kak Moji sampai sukses ya adik-adik. Oke, terima kasih ya. Bye-bye di video selanjutnya part 5-nya ya.